bahasa kamu. Nah, sedulurnya yang udah titiang ngatur orang sebutan titiang ngatur beranda itu selingi. Tapi saya ngatur titiang beli jebos, maka titiang ngatur jagra widungu. Miring titiang mepikatan pikayun, mangdo siki pomargi, sebutan-sebutan titiang riki, beragam beranda, beragam selingi, pacang nuntun umat Hindu duwene ring desa pokraman mengui ageng puniki kedudukan kaping kali tidak susmo bisa ring desa sampun ngayunin indik peningkatan sumber daya manusia mapan makin zaman milenial. Tidang wapi kayun ke depan alit-alit duene mangdo nenten ewuh pekewuh. Nah, mawena serati Banten katur didik tidang ringgirio selami kali minggu. Nabi mawena sampunike riantokan wendan katel iring masyarakat ayaman tumpeng pitu, tumpeng lima, nangin kenyataannya nenten sakunika. Yang dilontar itu tumpeng pitu, tumpeng lima, tumpeng solas. Yang di masyarakat membanding tumpeng pitu dari pitung tumpeng. Pitung tumpeng dan dosnya. Jadi atamas ke tumpengnya pitu. Nika salah tafsir dan kentan. Niki untuk saat ini, tumpang pitu terdiri dari Banten Nabi Dongen, Asiki, Pengambian, Tumpang Nekale, dua perah Tumpang Nekale, tiga dapatan Tumpang Nek tiga. Niko maksud tumpang pitu, wau mendaki garis sesayun tebasan manut fungsi upokaryo punika. Iki ini serati. Namakin ini pengabenan. Tidak nyajarin sana mau muaste resta utama mandi utama ni ke boyo kualitas di dalam ini. Boyo kualitas. Nista mandi utama ni ke padruian. Kualitasnya ni kepatutan pemargin yaknya keheningan pikayun sang nemo yaknya nika sane muaste kualitas mawene raga wayaknya wetan tediga siki serada yakin munako ngebatan yakini di pumahan pemano dala di belajar soal-soal munako tidak yakini. Dan ingat kamu yang bisa kau. Nomor kali jujur. Kali lakar bantan harus tendadak ban memekel, ban memaling. Nomor tiga ikhlas. Mangga ikhlas pun aku nyidak muniko gai. Mau ini wetan tumpang ini mau tumpang itu. Ini cinta terus karyanya. Makin keseimbangan agama niki keseimbangan atur dening tatwa etika upakara niki di masyarakat bapak meneliti di masyarakat 20 tahun etika yang sangat hancur jajah ngitung tatwa etika yang pun kalau kan niki tujuan kita supaya seimbang mangga seimbang. Bawenan petruwean ke hubungan dengan pengorbanan. Ane suki ngelah ipun motor dadwo, hotel dadwo, nyuma ane kanista nika matan demit. Ane tiwa dirasa kali pis kiloan pakai wah. Ngelah lantasnya nak tua sendo kang aben. Wah, ini gede,
ulian ngadap Tegal. Kau madan tapi nak serakah. Ini kau yanyok pun aku nyidang untuk gai. Karena sumbatnya kira kau kali mandor ikhlas. Ikhlas ni kau mandor kualitas. Sampunang makin kari pamer-pamer zaman makin. Kui balik zaman COVID. Terbentang pamer. Niki nabi ini roh sama kau niki. Dan goyo jangan di beresya mantan. Pangirin pengumahan suang-suang. Dan di masyarakat, tumpang pintu dan terus pintu tumpang. Jadi kita kan? Nah. Maka udah di meraja, di tiap-tiap roh, kita pintu tumpang, pintu tumpang, pintu tumpang. Maka niatnya ini, berikan di kori Raja Tapini, wasdang rotane, yatnya nika simul widi sangkalo bantane dan keneng sebel terutama maku dalam kita nunas sedata nunas kita maraya ada nak mati uli di pemedala ben ayat dan pokoknya mati pejati pejati nika simul sang yang widi dan keneng sebel pemangku kaya antiga dan keneng sebel pedana sulingi tak keneng sebel kekacaan mapan sebel nak mati boyo sebel kotor cuntak ke sebel sebat kalena kena mati sebat. Maksudnya banyak harus sebal 3 hari ikut berduka cita selama 3 hari. Ia dan yang ngelak padam. Makin duka caranya ini menanam baca berisan ini. Wau ngambil roras lemang. Tapi mau roras lemang diambil. Dika maha berada. Duka sepandawa ini sangsara roras tiban di alasi yang sempat pandawa ini. Enggak sebal nak mati cuntak ke boyo sebal kotor sebal kotor nak rapana nak menstruasi ni kau sebal kotor ni kau jangan sampai bulan pitung dino makin ni sampun ngamen sampun pengentas sampai malam pengaskara dan tuan ngambil 3 rahino 2 rahino arahino dan tawas bau itu jangan sampai kelanus. Pakai ngamen dan semua kelebihan roh rasen berbanding lakukan bikin ngeh kena dos karena sampun lagi pengas sekarang. Nah tapi bawenan atur didang itu dan ini pengamen swasta gini nike pengamen yang paling alit. Yang ambil sandi utama sawo pradeka wetan watang mata nyawo wadana dan wetan watang kayaknya watang watang lagi cenana ni ke mau wangun besar pranawo ni sawo pranawo wetan watang mata kusa pranawo toyo pranawo sukta pranawo ni ke ane ngapain jumah ni ke di madia besar makin kanistane pengabenan geni pranawa niki daging bebangkit siki swasta geni netan pendaging bebangkit sami ngangge pengas karang di mana bayangan dengan secara umum dia makin netnya berapi mandor ini acara agama dua ini ampun padam. Yang padam, yang sedo di rumah sakit, dijaga sedo. Kelihatan karyawan penyenang mekaman. Di korang kau kan tadi dengar sedo, tadi peka, peka, tadi ini dekat. Pada watang ini dekat, ini dekat. Yang di rumah paman ini begitu sedo, karena penyenang mekaman, gede-gede. Duk di penyanyi itu pindah ke rohnya.
Kalau satu wedang, tapi kuala sedurung wedan dewasa kau bincang saking penyesatan kutawi saking sang pengukut. Jadi lurus kau ten mara dan kau paling gede. Karena kari di sarana ten dari ruru benonyangan tak dimuol dikit ampun ruru benon. Niko pindah ke sirap. Makin orang pindah ke sirap di balik gede ya. Dan nanti orang sirap pasti sampun sih. Dan sangka balik gede ini kan pasti balik semangen. Semo angin. Niki adalah simul setran yang di rumah. Eh? Batara Prajapati lingih di lebuh. Dalam kayangan penunggun karang, kayangan tiga kemulan, itu desa diperkecil. Bawainya di balik gede, tanda di ngatur umpatan moton rito, kan nanti nak setra. Ada tadi itu mau sangit teken, anak meninggal. Moton itu mau bulan di balik. Aturan datang itu sulingih itu beranda kamu. Kelenang di balik dan tadi tidak kena sesana. Yang modal harus ke merajaan. Tapi itu benar modal tikah datang merajaan. Karena sang manumati ada di pemerajaan. Itu jangan membiasakan yang salah. Jadi yang meneliti juga kenapa harus di baliknya. Karena zaman lukis itu pun zaman perang, zaman gerombolan. Ternyata ini modal nak modal di merajaan. Boleh di balai banget, dikit, tadi turun-temurun. Makanya bapak sekarang luruskan sepat sekuciku gensa seteran. Nanti ke padam. Dan perlu nebosin ke rumah sakit. Niki mau basir. Nak sin bertaruh di rumah sakit dan ngisi pitre nih. Bapak ngerti tak? Rumah sakit hanya raga ngulapin. Boyo nebusin. Ternyak dewan rumah sakit ke ngisi pitra. Pasti dokter yang mau ngisi. Kalau di balik tempat ini. Nanti ke. Nah makin disampun ke pijak dewasa. Ngerikas. Jelas sampun. Berbeda aja dewasa. Dan itu pengumpul dan lebih cocok aja dewasa di desa. Ben malih karena apa mana yang berbuat waktu kembali gede bau mentakap sami di balik gede. Jadi penyenangan di balik ni kau waktu mereka balik gede nyenang di kau tak kena ada kan kau dah yang sejak ada. Nah kita sampai kita di ringkasnya. Wetan lalu pepage penusangan pepage akeh iki pengurus preju dona aditya kegiatan ketean kudu nengahi dalam pepage wetan di desa tapi nika nika kalah kalir kalur ketean cero di jodoh biasanya sholat itu apa ketean nih. Kau pada nanti yang nami sampai sholat mulu kita. Jadi suwut mulu kita bako kemang. Catatnya ni. Kelian-kelian. Cekur pinggan nyawan galar ante guling. Di ante matnya. Sholat kok. Yang rusak jadi ada nak sing dulu. Ada di tengah dekaya sik. Dia wani melingkap bonyangan. Cekur ke anggo dewa. Lap-lap pantol bantan do ada di cekur mati. Cekur pinga nyawan galer. Galer nanti boleh cekur. Nak sami ngalah gundeng. Pinga do galer. Tadak ada rago ngajeng. Apa ni ajang pangdani merde pangdede do dadi wisye. Yang makin kewa ngalih guna itu karena salah kalah kan itu sang yang triplet.
Cekut pinggan nyawan, nyawan galan balik banjar. Yen pido galan balik banjar di nyawan mati angin. Akasih dan sepi balik banjar. Atau kena nginap di itu, ngeriung mungkin itu. Jadi Nabi Wendan sepi jampi balik banjar. Kena gunanya dan manu. Galar kamu seraga sirap. Seraga hidup. Ante kamu sirap nak mati. Penusangan pamane dodona kata hitung ante. Balik enggen cukup pinggan nyawan galar ante guling. Cukup pinggan nyawan galar ante. Nih. Kita tahu budaya ini kita dari hutan. Budaya ini adalah lahir dari ajaran etika. Tetap dasar kembar rajanya berdasar tiga kerangka agama. Mungkin tegah nih aku pusat pusatnya pusat krian ini apa ya krian ini apa ya tegah kliannya tegah ya oke. Yen pamanggu sinu kadinya kadiharadaya kadulo nanti dekahne. Yen di depanana sulike kadinya kadigulu kadini dekahne. Semua ada sesama. Niko sampun hijab. Kemana uning di masyarakat kan. Nah dia nanti makin ete-ete terus sama serati. Dan yang dua de cepok. Akapar tetandingan pembersihan hidup kita istilahkan. Tapi bersih hidup dihambuk. Nggih dikon nggih. Sekapo, suak, petak, cermin, bunga, tito, nggih nggih. Wastra. Ben kapar mare dasan pembersihan mati niki eteh-eteh buk ngringkesan. Jadi nak ane nyala kan gampang lah terus. Jadi aku sih kalau nujak ke dia nanti mati je ada hidup lah. Tapi mas mau enen badan ngeringkas bukan ulung saja artinya. Nih ngeringkas dari kehidupan ini di mana saya tak mau masuk ke tengah niki. Itu dari dewa-dewa makanya. Dewan cungu itu kapan itu ada tugas ngidam tugas ngidam di kewatak dewa-dewa nih keutus bakal ngai tokok di tengah bertaruh Bruno ngai cungu sang yang Suryo ngai mata tengawan sang yang Chandra ngai mata tengebok sang yang kuwira ngai ton kuping, sang yang Glogoda ngai genang telinga, sang yang prigi manik ngai gigi. Okay. Di depedi mati, kembalikan beliau dengan sarana-sarana suci yang ditentukan di dalam intaran. Kita ke? Di selang alis ini bunga celang putih. Pemuncang putih cara windu, okay? Sang yang jagat natal ini diselakan alis. Sang yang Bruno mati ngangge busuk menuh ini, ngai don dalam di tengah song kuping apa sih nena? Malam benderang telinga itu, gigi wajah sang yang pergi manik. Sehingga tiap pembinaan di media sepang jengkeh, jerarit, masih buka karma nih jengkeh, tetap ya. Bukan itu maksudnya. Habis sakal nak lingsir, kemulah kuah. Apa ada dua dan mending. Gigi, pakai paksitam gigi cerwajau, nenten nak mengembalikan sang yang perigi manik dewaning gigi. Oh, isi penyolasan. Atmalawalawa. Simulat malawo. Nah, misi adalah bagi penangkap bagel, kain selam
Makin dah Nabi. Dan Nabi bisa pergi panggil. Tuang bolo. Dur tuang bolo je Nabi. Saya mesti. Apa isi ni? Angkat-angkatan. Keliru itu. Setiap bulan ragu kemudian kan kedatangan tamu, nih ibu-ibu yang belum menafus kan kedatangan tamu dia bulan, makanya itu si bonak lo adem di sini, dipasang baru lingkap. Ia nenek wani kain selam berdegin doa Nabi, doa tunjuk. Tapi saya tertutup dan tunjuk lagi. Tapi saya nilai-nilai lagi. Wow, hey, wow, hey, wow, hey. Hah? Ya, nanti lanang benar hango angat tangan. Oke. Jadi simbol ada metode simbol sang yang Nabi sel telur kita cari istilah nasional. Kamu paham itu? Ini lanang itu spermatozoa. Kamu putih. Buat pengumpulan sendiri nak ada nak mati kawan-kawan. Kekan kaya gitu lekat saja nak. Yang mana ijen Adam bilang lekat pancih ya. Pun. Nah makin. Di jangkrik kuku dan kini masyarakat 99.9% keliru. Di mana watang mereka yang sakun lalu kan. Dulu buka kepala saya mampu cuman. Okay, mampu cuman. Uli dua dengan dua nak. Suar mampu, rakyat mengusung kan dan jen bunga apa. Kalau berita dulu, mana buka pakaian mau biasa. Yang bocok terbuka, wah, buka. Ingrik kuku nika sang yang kena ke, mengembalikan sang yang kena ke. Kalau ingrik kuku mendetakan kau dadah belum bidang. Nika disubahnya pembersihan mati. Eh? Di pembersihan hidup niki kita datang proses ngatur yang bakti ring hidup sang yang suwiwa radi dia. Dan perlu ada sangat agung, dan perlu ada sangat surya nika. Ini berlebihan. Betan desa yang begitu, yang sangat surya itu berlebihan. Tidak ada hubungan sana. Surya nyawang. Kuangnya nika kan untuk petara surya nunas tejan petara mangdo sang lino. Ngemangihin widya pandotan ngemangihin awidya bijab kena nilana kena nisedep wawu ngaksama ngaturan pangestu boyo mewakti yena nisedep duoran tekena ane mewakti pengobakti neniki teka ditung donging hiru. Niko, ya nalitan tegah berdet kecelakaan alis, dan tadi tegah kecelakaan alis. Jadi pada tanggo haji, ada sedo anggo keponaan memusti. Tapi atur niko, pengaksamo. Ini haji membagi becik-becik sambungan kari eleng ke titiang dumun disambung haji boleh lingih hawanya. Itu maksud. Makanya di beda-beda Om Suwargantu, Om Moksantu, Om Suniantu, Om Mursantu,
Montok kan ucapan ni. Niki wetan Tok Bapak kari jadi ketua harian Parisian ke Bali wetan pesangwan di Capuan. Bapak tulis ni ke keputusan paruiku pada saat ni ke tan kari irago nyulo ben watan. Napi mawenan di kewatan kecuali kari kari dok bapa pemandi ke sulu benatos. Karena saya nggak mau kari dia sampun watan dan dos bapa dirangkul ngelah dewo dirangkul masing-masing cukup pangestu mantep jangan berlebih. Kita keputusan capar. Dan kembali sakit bentan kari negentan makin panggil. Bapak saya di wetan kali ini. Ini mau wetan kali ini wetan? Nah, ini kok. Ini. Ini wetan tadi nyuruh benda mati kena banyak. Sang yang siwa di siwa duara kena letak gelam-gelam benda. Karena itu semua meraga mayat. Cukup panggil. Panggil situ kewangan. Nah sampun wetan sampun menggulung mereka sampun dadi pocong dadi madan ongkara pranawa dane dadi ongkara mereka baru penyucian pertama mawinan watak dados tekan dados menekan ke watak kadang-kadang ngungkulin merancang nak sampun bawa kok. Pun makto ada sedap paling kepeti. Drop kepeti nanging sampun mau pacak. Dunun tat dan pacak dan peti. Daging aris pastra peti ne daging kerap sinom. Tan perangat. Nada yuk sing perangat. Mampan sing ada damar anganan atau damar layon sing mesti perangkat kerap sino. Nah karena ini misi kalmangaskaran misi sekar tiga doge sekar tiga nopi buat sekar tiga ini adalah simbol tribuana di seriran mayat di seriran itu tribuana ini kan tri kayo parisuda itu. Itu kan lagi. Di sampingnya wadagan, di samping wadagan wetan penetah tekening ponjen. Mudah mesti penetah ponjen. Ponjen simbol akmala menawa. Penetah itu simbol apa? Adagan simbol panca maha buddha. Pakerti, uliangnya gitu pakerti. Nah, wetan ada sepantan di masyarakat kasoba bapa saya gitu. Kampun juga hari ini oton, oh kok hari ini oton, kudang oton jadi gitu. Tidak oton, karena dia tidak lekat. Ya, itu cuma bahasa. Kayak oton kebiasaan kan lurus. Itu hanya ban ayaban penyucian. Nabi ayam ni ke ayaban tumpang, tumpang pintu. Madaging saji pitra lelima, lima lima kan? Uru-uru adu lima kan? Lima lima. Salah nulis ke? Atau kuping ni prereng tu kan? Lima. Kenapa lima? Mulok itu sing. Itu simul panca maha buddha. Itejo man besi, ibayu man besi, iapah man besi, ikasa man besi. Itu maksud. Si bunjung guni-guni, bubur pirata, nasi angkap. Kalau di ayamannya di pengambilan itu sing, dan dia nganggu sampian seriok. Itu nganggu sampian sesapi.
yen moton sabdan sesapi, yen macaru sabdan sesapi, yen pitra sabdan sesapi, yen kedewa marang nganggo sabdan sesapi. Mudah-mudahan sesapi, sesapi ngaran sesapo, sesapo ngaran sapo pastung. Anggo ngilangan sakit yang dengan kemastu karena mandelan. Contoh, ada nak banyak pasang galungan, emennya sibuk, kayak pantat kene. Ya pesung mulai ketak kemen. Ya weh, ya kita ke gaya, kita betul-betulnya ada mau galung pro weh mani, nengwap nengudian kok. Pindah aja penuh mengkurannya di coba kawan berarti sangka gitu apa ini. Itu pastu loh. Dia tidak sadar loh, kena marah dia. Aku ngilangan itulah sesapi itu. Sengaduh aku kena sesapi ya. Nah sebab itu, misi lantasan Banten penerus Atma Boyo Caru. Di masyarakat karena dia lihat siap berembun, konotasi pikirannya semua dicaru. Kalau caru itu jena rantasan putih, misi sastra sangkan pangan. Nya ajak sangkan pangan tidak caru. Orang ada penyejaan ban, ya semua keliru. Banten ini buatan penerus Atma. Kan sebuah orang tentang dengan ini. Saya bingung caru. Ini satu sakan barang kasih ini. Si beden yang anggo dasar tantakan Banten. Sing manggo mau kerudung. Di tengahnya misi tumpang kerumbun, misi siap kerumbun. Mau panggang. Kan kita salah konotasi pikiran aja. Misi Banten penerus Atma itu yang di tebenang layonnya mapan di pesu kalau ke sentra panglangkah ene kan layone lantas sapa niku Petrus sapa milu matunggal misi Banten pemerasan misi Banten pepegatan pepegatan niki pupun bisa dirulake Bridrio mumpun dan mumpun dan bisa ini tuh pemerasan, pepegatan, menerus Atma, ayaban itu bisa. Mari jebos, isapun masa kesitra, mara tersang matiang pemerasan itu umum. Pun ampun mumpun dan dunia, jadi ini ngelah ngai, penemua itu tuh jalan pemerasan sama lu. Semua mumpun dan bisa kan. Dan kesaji, ini udah manggu, tanya manggu. Maro aku pepegatan itu muka lepuhi. Sehingga di natah itu muka dilepuhi. Kau ngelepas watang. Seperti pepegatan di kesedro itu megatin. Tersenang yang mati pandu ingat ken umah yone. Pandu ingat ke rumah itu ke rumah sama jalan-jalan ya. Kesasar pitra. Pun. Nah. Medudan dasang Banten pengangon. Misi dasang apa kekecer. Eh, gugusan adegan dah pengangonnya di belakang Banten ini di muka misi gugusan misi peras jalan misi kekecer. Begitu besar 9 tebo 10 meter kurang lebih pasang peras jalan tancapan kekecer di sebelah kiri. Bien, dasar depo bien, sampai ke pemungunan. Tidak pemahbah jalan sang Pitra. Itu pegangan itu, itu jaga pula halau, jaga di setra, wah bawa cepok. Hilang-hilang Pitra, itu jalan ini, itu gitu juga. Itu nak anggap tanda apa, Dani, mereka masuk ke alam itu. Dan oh jejak jalan. Okey. Jadi bila baru sebab kalau saya tahu bila tu pun kalau pergi malu ni kita berjalan. Tapi mari kita malu. Satu pasti api.
Nggih. Tetapi marah niki sapengawon aja kececer. Pokoke marah ana sing tirta-tirta, marah Banten, marah Layon, marah Kamelan. Bahwanya kalau kisah ini paling malu jauh sebelumnya pengmalun mana dia kan sentro ilahan dan Jepang dulu hilang dan sekitar di samping pengumuman mau balik kuri Bapak Murid sebilang ngaben ada yang ngaben kecuali tidak ngaben nusik ngaben tanam di pertiwi, kisah di pertiwi makisah di gini sing misi mebumi sudah yang pengamen rencana cara makin sosial gini padut raga mebumi sudah malu dan semah jam lima setelah nak ngai pemalungan itu nganggo cara dadap bersikut bertampak melusikut dan ini tampak anu tapak nampak karang-karang penguna itu berdajat karang rada papa misi benang putih milah roras ilah bantannya penyati bantan barang wisaki yang membangga pengulapan transito segahan sasa barang siotanik ken bantan bakang-bakang bakang-bakang itu artinya alih bapu di kamus bahasa kawi bakung artinya batas-batas agar bisa linting atau bisa lilin, bisa wat besar kan gitu? Ngai api ini sekali malu sing suut-uut para abang bakang-bakang mau banting gitu kan ini saya ngerti di bumi sudah ada no, bakang-bakang jangan ada di bucu-bucu no. Deh sejak marah kita terupuk oke okay, nano terwatak ngai api ini sekalau ada yang malu bakang-bakang sing di marah metunjal coba dari tulang marah pasang carang dadap semua bading nih kau mudah mumi sudah bapak watai sampun suci harus ya kayaknya kena suci setan badan mu bumi sudah pembisa dengan kita belum sudah bapak ada yang mau iksa boleh bisa berdiri nanti balik siki balik kuri bapak Pitrayanya terbagi empat bagian, satu ngeringkas kita ngapain langsung menanam, langsung mengisah begini niki mandan upacara adiwa-diwa suat kita baru ada ngapain mengukur nilo pati itu Pitrayanya ringkasnya jadi kita tuan Petra di baru mati Petra ada aneh keringkas mata tapi pitare ngaben dewa pitare nyekah yang pitare nilapati dewa yang kita tak diunggah ini kemula itu penyucian-penyucian Petra ini coba ngerti ini kau bantan mungkin bantah terus ngereka ngereka bantahnya suci bantahnya penyakit siti dampil mesti tirta dike punya putih kuning mesti menanggeng sasang nabi rata putih kuning kongen pengerekan kongen keraras manggul molas oke pagi ngeteh-teh hubungannya sekah tunggal buka tunggal tinggi ngai nemanan pancelayuan kekenge pancelayuan daun daun pisang pak pinter anakku tidak lupa dengan pelajaran muncuk daun sibah terlu mudah terlu karena ngalih nada
Lalis lalis warga. Jene. Kalau si kuangen pindah ke limo dan dua mereka tengah mereka batas ya. Di dua rata nak mereka tulang, saya nak di tulang mereka jauh beriok, mereka manusia, cek nak di situ. Jadi tulang batas dan di tengah milu. Cuma ya tulang kepala itu tak pedik kan. Tulang lima ni, tulang iga apa benar ni. Padahal jen belonyoh, kentis yang belonyoh malu je. Tapi ya kumpuman. Kita malah pasang kuangnya. Ya, pengen nak pergi cerok-cerok mereka. Yang kaman kasar, sapot kuning, yang pengen pematian dia. Baru tirtane. Bertirtane baru dasar, bang kujung kuning-kuning ayah bang. Di ngapa ke sesenen, sehingga diduduk kita bin, meserot. Cuma anu, pancar layuannya. Apa maksudnya Panjang Mahakuda mulih ke Sang Hyang Prakerti gitu maksudnya. Sing tadi detail ben cukup pendek sing tadi. Onyang ada artinya onyang ada tingkahnya. Karena rego perlu ngali kualitas yangnya bukan kuantitas. Supaya berkualitas. Sesuai dengan petunjuk sastra-sastra yang ada. Makin pantai di situ nanti di Sangga Surya, Daksino Agang, Daksino Gede Saropat, Parangin Suci, Dongeng Bantan Dewa Dewi, pada Tandah Woh, Tandah Woh itu tamat woh-wohan. Kenapa berisi begitu? Apapun yang dilakukan oleh setan ini supaya berhasil, supaya berbuah. Semua bahasa, simbol bahasa Bantan. Mara misi guru bidu ke mapan ekal ngaskara. Tuh. Di sorne misi caru siap ru. Tuh lapan, tonton lapan. Kali ke lapan sedra. Jadi suku ni iaknya mapan dulu gemal, jelas tumpang ni selikur. Ya. Sukun yang jana apa lo? Usah apa ni? Ya perlu gempal. Sukun yang jana apa manggu? Hah? Apa manggu? Enggak ada sambil. Ya perlu gempal di sor suryo, ya. Suka niatnya ada dadi apa segahan agung lo punya ingat yen po bangkit maro misi apa gelar sanggo misi dan rumantan dia mesti tadah saji dewa tar liu ni ngapain makin neta nama yang undang unduk jek saji pitra kan ah ni ngapain sih dan di pitra kan dia terus Diko nganggo saji dewa tar Pano Pitra ini pangdadi dewa Pitara. Itu tujuannya nak usul surat usul. Kalau misi asli ya, asli saji dewa tar Pano yang mau bangkit itu baru ya adekan tuang seli misi Banten Dios Kamaligi misi Banten pembersihan nih. Niki iya dan wentan pengaskaran, nih dan wentan pembantan pembersihan di masyarakat pembersihan itu kandian pesucian itu dan tetandingan bantan pembersihan niku wong nak ngaskaran, nih. Misi nanti buka juga nih misi, misi parpo misi, misi penggerobodan. Penduduk yang lain tidak ikut. Misi kerayunan. Apa kerayunan kerayunan pengganti penguriaga. Kerayunan tontonan ada awak-awakan. Mapan itu randau itu sedikit.
di ngapain itu ke kawah malu ngeliat mone itu mencelak ke kawah kalau gede utang rego kan tak selinggih berendak itu paling mencelak ke kawah balik pitra ngeliat mone bobakat lah mone nak segel hawa kek dia merilino pindah ke jemaah hutane eh ah sangkala gaya awa-awaan kan si penyenang itu jangan mau baru bersih ini dan itu baru kelihatan yang itu antar ini waktu tak mau bandel ada ini kelihatan itu antar ini kek bujok bersih pernah yang kaman ini dah pernah apa pernah ini baru kecok itu kesekat itu di sukat tunggal ke mendampingan pokoran misi perantah kebude kuning misi kuangen mempis solas anggo itu ngecokan uli di sukat tunggal mencok kamu piak ya di subuh sud ngaskara di kaskara itu pun piak piak itu sangat mau ini mai ke kuangen ini panjang mahuk itu gini di sebuah lantai tersebut dan sebuah mereka besar sebuah puput makin ilahan rasa ini hanya yang ilahan ini sekat tunggal ajaan bokoran tuangan ini kenugen sing misi apa adanya panjang ilahan milu sing yang cuma punya ilahan ilahan itu nak yang ayahan lak dengan nasi semua yang megah ini sebenarnya perlu tahu ada panjang hilang, apa maksud panjang hilang? Jadi ini dulu kena panjang hilang yeah. Panjang hilang kami campur macam mana? Yeah. Jadi apa kalau lurus? Panjang hilang, balik bunyinya hilang panjang nah surat ke panjang hilang, surat musuh lah kayak begini panggung. Ejane pun yang mati moksa, moksa hadir bahagia, suarga. Do panjang hilangan di lembang, sok panjang hilangan di bolong. Tengah cerita sudah dibeli kan? Bolong sok sok panjang hilangan di lembang lah bolong tu artinya sunyum. Pang ejane ya yang mati ni ke kena suarga moksa. Ada lembang empat, ada mata empat dan ini sok banyak hilang empat di mata. Mata itu artinya sentana nekalina pangejana masih impun bahagia di gumine. Jadi wedone banyak hilang itu memuji ada lembang moksartam akmanam. Ada mata moksartam jaga di dayo iti dharma. Sehingga ada lebih karena dua. Yang dulu datang ada mencampur gak eh? Hidup biar mati, biar hidup, biar mati saja gitu kan ya. Nah karena tidak tahu makna makanya itu lebih. Dan yang apa yang cuma papat yang nganggu, yang cuma lihat dadua, yang pengirim lihat dadua. Jadi segera puput dadua itu kan yang banyak hilang dan lebih lagi dadua. Saya nggak tahu aktif nih. Berarti dong? Nangilah aja nih, enak-enak. Prasawiya ke kiri. Prasawiya singkat dari purwa, ersanya, utara, bayabya. Uli kangen, ngajana. Sing, sang ragu ngenyini lahin. Ini orde, di sang ragu kena milah aja. Nangilah ngemulih baju Mahabuddha udah ke kiri. Ke kiri artinya turun ke sabda pedala. Ada ke kanan itu artinya ke sabda sunya. Ujang baca mukta penean. Ia di surat surah ini kan cuma eteh-eteh caru itu tahu kan tak ilah. Ya sekarang tunggal ini di pemuan lagi. Sedurung yang kata tidak sampai mumpet kedua. Sebut surat bilah pamitnya kan tidak. Nah itu nampaknya di benang itu
jauh kita mau cerita. Nah jalan, tanya, dah pamit kan itu di pura pura mati. Dah sok nak kuburau beli di sini, bang. Nyot makin kepasih atau to buka deh. Diko ngulapin ten, ngulapin nane mati, ngulapin toye. Okay. Ane ngelahang wadah ane kita sampun dikuanya ini. Nah ini persepsinya. Di masyarakat kadang-kadang berlebihan, mungkin munyin taksu, mungkin ya. Wan luasa kedak dan emed itu, tapi jok kedak disebut dikuanya ini, yakin itu berandau. Bodoh dikuanya ini, Ciduri dan mukun itu berandau, dikang lepas itu, bobo matu, saya panjang mati, itu, tak iki apa ini pun dorong ya suci insya tidak tak melawan lawan ini pun dari ini punah bertaruh saja pasti di sini ini anjur dan ini pada mau usaha ini ya dok sih ada mesti ngedak itu kadang-kadang ada di pasir ada punya ada karang kayu kita kalau itu cuma ini pernah gak pampoye ini apa kayu ini kayu di jok itu celak ini cemar-cemar kayak gitu karena salah pengertian. Pun. Jadi macam itu tapi senistane pengulapan dan sitau tapi macamnya ayam itu panglima lah mesti menjadi seorang segahan sah-sah selam petang-tang ini. Yang di pasir melenang kenapa medik yang di pasir cuma itu ya dia segala sasah barak sio tanding benar gede anak di pasir karena bertaro liu di pasir bertaro rudra di itu bertaro bedari gango di itu bertaro wisnu di itu bertaro siwa kuruno di itu beliau bertaro itu karena ini tumpang itu dengan nyote jadi tukarnya tumpang di bawah itu kok. Ulap rasita, ulap itu bukan ulap dan atmo ulapin ye pun. Nah ini apa? Tadi ke Bali nih, yang di Bali semangat, ada atau jadi pernah punya putih kuning ke cuma atau kopi apa juga nanti terasa di itu berjalan. Ah, apa pada kau jadi nak? Gani nasi baru kopi beda. Dos, nyambung rasa. Dan coba kalau rasa di ketelun, itu ketelun. Di kalau rasa, apa itu kalau rasa? Ruh ras. Ruh hati yang dua, ras hati keturunan. Antara yang mati dengan keturunan harus sudah pisah. Jadi, itu perlu pemegatan. Di pengeras itu ada penglebihan, ada pepegatan, dengar-dengar. Nah, pepegatan itu, si janu siap berumun. Dia jalanan di natah rumahnya, dia lagi raga ngerikas. Dia gak apa-apa, kayak janu 14, satu dini, pun mau karak, dia cabut di merajang, mesti tahu. Milah. Wis modal lan dasar di merajane sing ingat kang ngejaru gitu. Itu sudah lebih karena sing ngerti. Ngerti ya nya bersihin gitu pikir bersihin bersihin bersihin. Apa nih bersihin? Tugas nusah itu kedere kan banyak air-air mayat itu sumuruk di natah itu. Yang sing carut, yang sing berlina, yang sing songyo, itu tadi butuh dengan kalah dengan tugu dengan kagak di natah, kena mencaru siap rumput, toke tua pesik, sing ada hijau mencaru yang. Oke, dah lo, dah di rasa, dah di itu, dah sastra, rena nuntutin rasa, rasa nuntutin sastra. Ingatnya raga ke depan ini panda nak jadi tapah kewah. Berluat dia nebuk pandang kita, suut dia megamu, masuk dia aliran kepercayaan. Masuk aliran kepercayaan, ya sing berperlu banyak.
Ah bilajak kalau kaya sekali banyak ya apa ke krema si ketahan adat makin hilang. Datang ke pemerintah kalau perlu lagi jadi simpel. Berdasarkan sastra, nek-neknya penggampang yang memacau, yang semua ngerti. Bila Indonesia dan nak mulau kone, datang-datang, kewahnya tuan. Nak kena yang boleh pindah, wani-wani kan cikgu rumah. Itu ya. Bapak dia tak mau tanya kita, nak kena satu sakit rin, turun tu rumah. Bapak dia segerubah, bapak melurus lagi, enak merubah, mulu biasa isi pengambian, sing bapak ngejar pengambian, baru nak merubah. Ngelurus lagi sastra, pengelah ya tatuannya, pengelah ya etikane, pengambian di jejang, berarti di jejang, dapat di jejang, tersayur di jejang. Nah jadi, ingat penolara dong, bapak. Ngeh, kan dong masalah ke sing. Kalau jadi udah sana, tuh nama sih udah nama sana ni lu. Kalau kita, tuh kita tembok popol rap sumi, nanti waktu kita jadi udah pak, waktu akan langsung ganti. Singkit bukan rubah ngelurusan manut dekening sastra, ibu sastra aku akan efisien otomatis sing sengaja, tapi jadi kan cuma jadi. Atau ada namanya tumpang lima, tumpang pintu, tumpang ganjel-ganjel ini cermiru. Udah maksudnya betul tadi, ya tumpang lima ya ada alamnya di merajan, itu ya ditan, nangali pangiklan. Lagi undang, betul di tingkat lima, ke di sunya. Ya tumpang pintu, ya kan, udah betul di tingkat pintu. Tadi belum paham makin, enggak, betul di lapis 30 jiwa. Itu maksudnya tumpang-tumpang. Ia cara sekala, ia raga pandas nampak kuir ke besik, subonu. Undang berbekal, saya pedih yang berbekal lah. Wih, tak berkuir ke mau dimundang, no, kaya ke mana kita. Pandas pisah kau nak undang, dan undang berbekal. Itu maksudnya. Nah, jadi bakal nyekah. Dia nak kena nyekat jadi mengulak tu ke pasir. Apa ulak pun di pasir. Di sini itu dah kau ngejang. Yang sejeronin roras lemeng hidang nyekah, sing perlu bin milah. Liwatkan roras lemeng, sudah dicabut oleh Bentara Prajopati. Boh, Prajopati yang marahan. Itu. Makanya ke Prajopati ditutup bosin. Mungkin kena bayarnya, mau apa jenang? Itu dah di lontar Prajapati satu, di kan? Itu nebosen, tapi kan bertara Prajapati. Nah, itu di luhur yang bingin alih. Bapak itu mereka punya bingin. Di luhur bingin di kan alih. Deh, apa penyenangan, apa bingin kembali koyat. Alap dan bingin sesuai dengan janji pusat kan lah dan bingin si dikah kita kan bang kati ulung mudah sing muloke mapan diregong alih sang dewa pitara dan ganti kena bumi dan maksudnya akala rekau dan anuah cerwatan gitu, menuntut yang boleh dan ingin segera buat ada di sekah bulu marah dan senen kecokan kamu hujan itu seringnya hujan itu beranda kan kecokan atmo perdista kalau itu tu barang jangan itu di pokokan toko sekah marah dan nak mau keluar dah no. Jadi ini nak nyekah kanggo sapi gading. Kangge. Kecet yang lapis. Wong nyekah.
Deso. Oh, Deso man. Wanggap kuwi. Ada sing kakung Deso. Itu jelenge kon ning kawan kene. Dadi geneng cara ndak sino pligi. Geneng awak-awakan di lembunan dini sang pemukut pengalih dewa nama puja nanti kalau kamu Hindu tidak saklek ibu nawa kesajian saklek saya tahu kini kini itu di rumah Allah apa bayar di rumah Allah ini siap hijau betul itu singlah siap hijau singlah apa siapa akan di taluh bekas sem berapa kasap yang mana beli? Serau. Serau yang ada? Mati ada mati. Masa serau sekarang? Begitulah fleksibelnya agama Hindu. Benar bang benar ngerti di mana letak fleksibelnya? Dijot nomor fleksibelitinya pada agama Hindu. Bang benar ngerti orang fleksibel itu benar saya ngerti. Tidak ada kata harus yang ada kene-kene. Gitu. Sampun kok kan nikah rakyat semua mondo. Jadi ada dua jam ini Pak Adam masih pegang Pak Pemuli. Pak Adam minta kok tapi sebab sekarang nikah ini nana pusing. Aku ada unak-unak cuma dini pesuangonya. Saya bapak jadi nyawa, bina pegawai tu ada nyawa. Itu beranda wah tu ada ini tu, ada di mall beranda. Okay, terus. Ini aja. Ratu Prana tangan istri Tagar Sulige Sanewangi Akityang Surya Akityang pindah ke Polangke sana Presiden Rao Rekala Sanew Biji Kuniki Tagar Sanewangi Akityang Nadi Yudho Manggu sejebak mengui Bapak berbekal Ratu Prian Desa Adat Kesarangan Duk Sabo Desa Kerto Desa Tala Sanewangi Akityang Taler Pula Mensami Lanang Istri Sanya Tintan Presiden Tintan Arjo Siki Kali Taler Sanewangi Akityang Ratu Renggalan Sanya Becik Kutiki Tintan Yogi Luksur Renggida Niki Tritan Kale Parikramo Pengringkasan Ratu Nah, ring pengeringkasan nika, ring perusahaan ratu, ring perusahaan, ring kena majus nika ratu. Ring ketari mengui, akeh ngangi katak pisang biu sabo, nika tu daun papak nika ratu. Nah, lewatah patut ngangi katak pisang sabo nika, gudang lembar, gudang papak menangi ratu, santokan titiang mangin menangi ngangi bidang, ruang bidang, kelum bidang nika. Pengkali ini ditak kalau meringkas itu di pulau-pulau di Jawa kan ada yang usur ke pulau dan di rumah kebici dan kebica. Dan bagi siki wenda ratu. Nah ini ring setro ini ring sekali menikah wawung ring upo karo tapi wastane kita bergemal sagi ring kalau dan suryo wawung ini kan itu wintan caru ratu ring sor Nabi balik mengarian sangat jujuk nah itu pinjuran sejarah itu ini amun itu bersidu ada di abadun nyerang langkau kita menurut mengasuro puput kita akan terjatuh om ini kalah kene pirang bapa pinjuran saya nungka nangge daun sabong
kan lau pisang sabo tau penungka pisang udang sabo pisang udang sabo iki pisang sabo biasane erado biu iki eta biu udang sabo nike berfungsi dados peralina padut menake mawene menake sastra sakang parang udang sabo uratene udah ke ye udete ye ang berartine gini ye itu dadi ah gini dadi ah kalau asarane ah aduh misi tua apa-apa ada liut lah tapi liut mati ya apa-apa ya tapi si nomor dua tirta nabi mantan dibilang ringkas tunas tirta siwa ringgida tirta bateri yang guru menikau kan saya ada ben saya marah dengan tirta kayak tinggal itu geng terus kan ada ben presiduria di sentral kangge sangat cucu nggih sangat cucu nika simul buta sakal seki tiga simul kala becari buta becari duduk dari ngangge sangat cucu ya mentan carutan mau belulangan ternak mekalan-kalan nangan den sing tumandan caru lebang sing mesti belulangan nanggo buta kala diawake mare sing misi sangat cucu pun misi sangat cucu pan watak buta kala di setre ni pun balik tidak ada tu kangkat daun pisang sabawau kegentot antuk daun pisang diawat ada di kampuror tu in ganti ke desioseng sini berfungsi nak yang ngadain ribo subuh ang ah ada yang ngadain udang sabar okay pun sini dah diganti usahakan kalian dapat sing man papa tunggal nanti pengadon tulis sastra nge kena upar nge buat minta boleh masuk roh ratu eh modaging nganggo boyo-boyo tetap pedaging niku nggih yen caru di pemahan bacaru niki bedane yang ilang caru jak pengeramas caru ke kiri tirtane ke kanan dok ditan milu nutut caru ne ke kanan papan budone subo dadi budo coba tadi dewa kamatan buta kita kala kita dulu ke kita nu caru beten madan buta bercari kalau kita dulu ke bercari di subah kubur tangga ke somia tadi sang buta kita kala kita ngoyong ia di sanggahe coba anda di sanggahe nunas penugeran anda kangen bentar di suara kita cero mandran eh. Menah penugeran, ejen penugeran, ejen merda kepada suara. Sangkali ya tadi tirtan salu. Di tito niko sabun mereka dewa, sing tadi ke kiri milu. Dan cara bawa tajak mur. Tito ke kanan, belah caru ke kiri. Nah, ini balik. Luna Sugra, Ratu Pedana, Tiang jadi makan. Nggak, nggak. Sapun niki ratu iriki reng mengui pun niki kan ngarianen wangi ratu reng balai banyar niko. Napi ke wosan sampun puput wangi nipun niko ratu makaryo male wangi niko mengdepato teru reng balai banyar niko. Wangi napi maksudnya? Wangi kan? Kebersihan niko pun napi kentan kemarin. Itu udah caru gue. Niko mengdesami kentan tiang mewakili kisane nentan purun metaken. Mungkin di balik banyak itu cuma ada ngatur pejati ke ngariannya prasito dan ada caru, ada watang kemu. Eh,
Nah, aturan beberapa situ di kona dan di perigian itu tidak diberi banyak ini karena kena kelingkupan dongeng karena cinta ke sebuah kita baru ngantau sang banyaknya rau ini dia kena amrah situ seperti sentra ketika ini dia dibanyak tetap kebanyakan di kulit sentra beberapa situ ragane kalau dilepuh nak jangan dan jangan di tengah di sisi yang di sisi itu jangan tetap meja orang banyak artis sudah kalau di banyak sabun mati yang masih ada besi ayaman itu eh padahal ngeliung-ngeliung itu nyaran ewah-ewah kan benar pun minta balik kaget kenapa aku cuma ada alat Indonesia satu standar yang kami adalah masuk di dalam media-media kalau para amun yang menyarankan baru beli sering banget banyak dengan itu yang mengatakan titik cerita kalau beli wenten ngariang pawon utawi bangmang dan itu tidak munas pemargi santokan beli ring mengui wenten kali wenten tiga inek ngemagian tapi kalau begitu dados pisang mampu ngemagian islo bumi begitu satu kan entah empat entah lima begitu itu dengan dan sepi terus cerita kalau jadi memagi begitu sakit kumahan utawi kesedro terus enten tiga utawi kali sang enten yang ke enten bos ngelanggar watak langkah watang itu penapi cuk semang ngelatang itu winter napi winter napi wanta itu kebiasaan bos winter dan itu kali benar dari indek puniki wau mau sen indek ada titi tiwo tiwo puniki sana padam ring rumah nukawi ring rumah sakit punapi nene padam salah pasti dalam sana padam napi wastane ulah pasti Wenten ayo pokaran peran pun manusia ngematian ini diwajibkan besar. Jadi harus ngatur yang family. Harus niki ngaturin indek cara mengalir peniti lampus. Sanetan patut kewastanan dari ngematian pokaran peniti dari ngangkir utawi wenten patut menjadi pihak ke Wenten marah perurun, punika tunas sedang pah-pah nih mangga sida atau kumaji sekali niki sana yang wenten dimumui wenten niki secara lari kakalih sana sampun mangkin di wenten mas lalu sepadam utawi lampus jika umur nabi wastane bobot nih tiga bulan punika kewastanan pecah puniki warak perurun yang sampun rauh ke sedereng oleh kelompok kado jika wawu ke enam ring setra bajang dari yang sedereng terus ini ke enam ring setra di nah ini batasan pun ini di Tanggungas ini sanajan patut karyanan upo karo alip utawi sanajan sampun datos karyanan sekali diwa-diwa biasa apa itu Nasihat ringan itu yang kami. Ia menyebabkan kita lumun semua orang yang sakit itu. Nee, pas beliau pertanyaan. Siapa ne? Ne boleh malu apa dah? Pertama penyikir pengajar tidak nas indek ngarianan mengorban dari cendro. Santo konventan tiga dengan papa konventan kali. Tandos mangku kerja pasti maka kepisahan itu aturan acara besok. Tandos kalau bandarnya suang-suang. Tandos mangku pisahan atau anak hutannya patuh, nyang patuh ditangsi kita kerja mati kan tunas. Tandos. Jadi bentanya siwan-siwan anak itu belakane. Tandos kompromi sarang mangku. Raja Pak, di wetan dan wakilin segi siwa nabitan, mantan, maku serah.
Dos. Nomor dua apa dah? Ini bos kelangkar watang. Angkar watang. Ini kelangkar watang wendan. Nah, di beluduk wendan. Dari kelangkar watang. Nece setro benar berlo dan di mengkutang menahan lo dan tapi dia dah jalan balunan. Itu benar langkah watang. Yang langkah watang doyan ane langkah niko terpegat mati jumah ni. So. Ada di niki benesel di Padang Samian keselak ni. Keselak niko pun. Jadi ngapain kali setan dua besi jalan dua besi. Setan tu balik. Makin ngapain putru siosan niki suliki. Ane ngajen ngapain malun ane dilodan. Padahal bukutang malun kan ada jana. Bingung ni. Nunak sama mereka pun. Maka wadah kan dalam sini di tiang nampu anu anu. Ini yang kade nujuhan bobingki jaka selahat kone sawa. Itu di tanah nunah jika ini kota wadah di tanah telah pada yata wadah mati. Nah, aku ini masih lah, ini kan pun sedaw. Ini kira aku. Elenggal yang pindau-pindau kan ada nak ngapa wadah kebuka ada bro. Iya. Pangis kau di jelin yang carik bro nak mentah tu. Dona ngelit ini lah kawatan. Jadi kuncinya apa? Ngalih luang. Eko waru luang. Hanya yang ini ngecen jalan, dijadu luang. Jadi di jalan itu bentan. Bentan itu jelinya kan sen jalan. Tuh, kamu mau trotuar itu. Di dua trotuar jalanan. Dada tak, di pusat maka di bang-bang itu. Kita makin ada balik-baliannya, balik pakan itu dengan kosong malu senajan mati dan jahat watang jalan ini di tua-tua senajan ane mati dan jahat baru turun ke jalan baru muka kembali panggau pada pengsekra dia tersawet mesti jadi di lebuhnya jen sawet tersawet dicari oke kalau kita yang perang ini gitu sering keselak kentan kayaknya lurus kentan kentan nih mereka matang eh nomor dulu apa tuh beli ini pun gitu ini sana padam ulah pati tahu salah pati mereka penampi bukaran yang patah sekali dan kali di rumah sakit itu tapi rumah itu nah gini itu nak bijaksana bijaksini ya nalih sumber sastra ini sing ya nanti sedondek belum tiba sing tadi abena apa karena itu bapak numidis ya ini ngemaling kan di putru putru penglepas ya. Itu sang sulingi itu ngenah eh boy dos lagi di suarga pitung bulan pitung wengi kan berada di suarga hingga sesentana numidis biin dah benda numitis ngemaling nunas bertugas dan numitis dah benda numitis kan uang jahat dah benda numitis kan nak bisa ngeliat numitis benda ken santanan benda ni tau kita iya ngemaling numitis dah di lontar anu rogo sangare bumi tilbur sangsa wadah enggak. Bapak dia kembali nudes kirim sang anu ne apa ne yang mau balau kepercepatan dia tepuk ya itu lepak tas ne. Kalau nak kena main ada kecelakaan ne, menkuat betul ya guru anu pertahankan ya selapkan awak ya pang kita ya mati yang ibu. Kalau ada mulah pa di sing benar dari abang setonet telung di. Makin lagi sampun, wetan-wetan kenikang wetan sampun ada persamaan paruman, tapi ya terus tergantung pada individu masing-masing. Yang bapak tadi yang waktor, yang lagi sifat kuno kari, yang munggu sastra riko bapak tadi yang mau pun asal apati, sastra yang telah tiba. Bapak jadi pantan itu bantan yang salah pati ya lebih jelas pendebus ini ya pun nganggo sarwo kutus
Penebus ia sarung putus. Pernah nebus di opak-opak kan jelane. Nebus ia di lepuh ya. Nebus ia di markotiko. Nebus ia di pempat. Tapi lah. Agak sarung putus yang penebus ini. Ia nak mati salah pati. Ulah pati. Ia nangsat lah. Godok ngabeneng terus. Di samping dodonan. Masih tetap ngair. Aku penyawang. Ia ini mati itu di tengah natai. Selama 3 tahun. Setelah 4 tahun baru dah dituntut apa kemerajaan. Enggak. Gitu dia tumpuk bapak baca bapak. Nomor 4 ada? Tandu. Nomor 4 pun ini kan mengawasan ini ketua-ketua sana dua sahabat itu. Minta lampu sakit pun ini. Oh, nah. Bapak. Bapak kena apa sebutnya? Ia nak ada nak keruron, dia mau kopo getih. Mau kopo getih nu, sing rago perlu ngepokaro apa cuma ngepokaro caru siap rumbun di natah rumah gen nyokot tanah panco desa kangen kau kanjo telur di tengah wadid datang dadap misi lapan nasi mau pindarari misi bubur berata bujung putih kuning misi tirta pengelukatan karang lunas ringgito berada ringgito selinggi do mangku ngai kita pengelukatan lunas ringgito kita pengelukatan karang do ne melukat do menggulung dan sebab melukat do sakmako tanah sebab kena kita pengelukatan karang itu wajaru gen do itu sangat do kita jadi pas rame gumia liu masih nak dot madagang bekerja kanggo masal ora kluron masal kegudiannya laleng to saya mulo kalih pis toge natu saya jatuh iri pak benah pejalan yen nak maro leka nungatut bungset langsung ya bok sedra pembajangan itu madan upokare ngelangkir nganggur itu pengelukatan masih lunas yang itu suhiye yang itu berada ragat di sedra geneng bang-bang malu bantannya bantan pada bantan kumare misi beras satu warna upok berada punya gede kuning montau geneng itu geneng bang-bang tidur bang-bang itu, kandangnya itu panjau sekarang. Tidak tidur panjau pati sekarang dipegat. Kamannya yang menang, ya apa menangnya. Pengawak ya, pengawak penyenang. Tegak-tegak. Begitu, mau berangkat ke situ, nyangan, kita panjau pati bersiduri. Ayah apa bantah, suruh kita tanam batangnya, tanam bantan dia mengejang. Mengejang, tanam bantan ayah apa itu. Urung sing dadi moga gumuk asah mbok rakat sing ado diangge di masyarakat ini lebih benah ne yo ngelakir ngelungah anggone ye nak ngelungah supaya kedus bungsat ya ngelungah tonden kedus gigi do maro ngelungah kanggo itu pengetas pengelungahan kanggo buka nyumpulan sing kadung munggah ke meraja metunjal montokan mawak penyenang asih berangkat di sentra oke atang ulaku buka nyumpulan kapane yen ku anget anyut sing kadung munggah benak no mawak dewa yen supa kedus gigi patuh cara pengabenan dewasa beli. Ada bien. Next sisi, ngeng. Om Swastiastu. Rabu Pranda Sanesitya. Yang lantur kemudian menjadi lunas dan tersebut. Pari ini kan penebus ratu. Ia sekali ring, hidang ring menguih ratu.
Rita kala punika Titian ngemangian perpusan kredikan ratu awu ring rumah sakit ring kayangan dalam kita nalar ring raja pati lalu semalih Titian ngemangian perpusan ring siwot punapi patut dan adu Titian lunas pemanggisan yang berjaya kedua kepengkawalnya ratu Titian lunas ini kacang punika kajang puniki sabun api pemanggil puniki riantukan piragi didian ring kajang puniki wendan kajang kawitan wendan kajang siwo nanggadikin itu nanggadis dijon unas kajang puniki nabi ring kawin nabi ring siwo dados juga kedibirikan nanggadis ring memuai puniki nanggadis wendan nengangin kajang ratu wenda tanetan kasih ke pemanggi tunah saja ambil pemanggi sepun api ini cuk semua Om Santi 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 ada malu nak apa tadi? Bosan aja sah? Bosan oh pada bosan jadi pada bosan itu anu malu pengertian malu penebusan jelas subuhna mati nyene ngisi roh nak mati sang petro nyene ngisi dokter lawan ngerti ane ngisi sang adelena kendido benar yamo nyene benar yamo benar prajapati yen dalam matoma dan si woloko sing gak dikemu yen kemu ngapa penebusan petrone pasti kemu milu jawaban tadi yang milu kamu ya pitra dekat ke dalam melahir bendara ini ojok nak dekat aku ada kosan yang aneka turak kebun pun melahir jadi upakara itu sebenarnya upakara 99 aku balik apa dah? Maka kebun cuma di setra ini di Arab Surya ada tataan meja penebusan sarwa dua yin apa namanya Gostok ini sarwa dua nebusan kena penting-penting kan ada besok nebusan ring sang surat mo sang yogur manik tukang suratnya ke tukang tik-tik nomor dua penebusan ring petara yamo itu ratu ning petra Ido di Kelebang atau Nyukerta ini Ido yang adil Cik ada nebus kicau ya. Rumah sakit nebusnya jadi satu busan Bacar rumah sakitnya saya ngisi petro Ya nebus itu biar hutang-hutang Cuma ngulapin oke Nundunin panggil ingat Do dini main aku ke penyenang lega Ya muli Apa? Saya tidak ada mesti berpikir ke dalam cik di sentra ke penebus tak kurang dua mesti soroan penebusan bahas duang catu gitu mesti tak penebus motor sangnya surat mau jak sang cukur manis tuak lelau duang kili ya penebusan yang ingin dapetara ya mau sarwo damel mesti tak siap dan dua bebek dan dua nyo dan dua kalau dah dua, tiga dah dua, panggil dah dua tuan mohon, dah dua, pada pusat mana yang sasa berasa borang, tuan catu sana pun kita bakalnya sebuah bapak nipahkan dengan sasa apa sempat situ-situ ampura liu yang terpotong yang tidak patut nge pada rego kenamian ini durianan zaman maju jadi pada hutang ada enggak bina kita kembali kepada sastra jadi nenek nak jeli-jeli jadi udah enggak kena main apa maksudnya kena dah berada luli kedongan ya dah suruh ngomong yang ada alin menjajah nih panahnya mahasiswa menjajah nih jahe main apa kaya nenek apa maksudnya banyak kena namanya buat yang main jodoh ya bantan pocok main kena besok nyambung ke bantan itu jadi kekem lah Lantai ke Gerus Selatan, ajak Lantai main kemau, itu nunasih, sama orang pasti Ajak ke Geriau
itu apa nutur dari kene-kene. Itu zaman jadi kita makan harus kembali kepada laptop. Kembali ke laptop. Oke. Okay. Kita bin. Akajang jadi kajang ada tengangi cacang. Tapi dia enggak sekarang. Gini pranawa swasta gini mapan tan daging pisang jati. Biasa pun ngapain jumah oh daging pisang jati. Ini ke sedro dan mapan kajang ni ke sampun benten ring pengen tas pengganti kajang ni ke. Ini ke ada surat raja dana dan itu pengganti kajang. Jadi kajang uli alih malu kuno. In kajang itu ada kajang sari, kajang wangsa. Hanya di geria sang pengumput sana itu nasi nak pisang. Nak sing ada melapas kajang. Ini salah seguh. Melapas kajang sing ada. Sebenarnya ini ada adalah nguripan kajang. Ngulapin kajang, melapas sing ada. Bangunan bisa berdaging, mesti dilepas. Tak urip pangkajang. Nah makin keren, itu lebih bidang kena dikit dekat dan kawan. Betul, panjang waksa lunas, dan kawet dan dikau, kawet dan dikit, dan buat. Ada ngai kajang itu pemangku. Aduh, betul, tugas. Iki atuh ngabean sekarang, mungkin sebatas di waktu anggo banyak. Aduh, memberi contoh ke desa. Itu yang membuat sekarang sedang suatu ini. Si kajang bikin tak kena tu pak yang mana lagi kacang kau kawet dan nyengai kajang itu mangku tu kuput-kuput kita jadi oh nah kajang kan itu kacang dikenah tu mereka mangku lagi ngurip pengkajang bertawang atmo bisa nyiro pengatmo kok ke surat kajang atau subuh nawang ya kerakah mudri. Aku dikenal kan. Aku di masyarakat, nah itu raja sebenarnya ada tahu. Ya surat tulisan saja itu betul. Ya karena semuripan. Hanya di sini rasa. Itu sih bang, pas juga jangan ukuran lo. Arame, nah jalan. Nanti rasa dia coba jalan. Di kajang, ada kajang sari, kajang mangsa. Beriki, kajang sari dodoran ukudan. Nah itu tak kok mungkin kan itu sangnya berwawis sesa. Ini benar ini roh apa benar wai. Roh burot pun roh. Nanti kamu roh manusia. Di dia roh manusia itu kajang sari. Kalau di kiriwa nunas aku ukud dengan dia. Ukud dan manusia ini kamu. Nah manusia ini apa wangsaan benar ini? Di tiang satrio, di tiang wesio, di tiang satrio jajaran, wesio jajaran, aryo jajaran. Oh, sudah wesio, ada jawabannya. Ini subuh mau uripan. Ini sih uripan, yang sehari ini berlaku di sana. Terus saja urip ke itu beranda, ini dengan sulitnya. Tahu ke nyaman, masuk di sana. Ini kajak ada tanah. Ya, aku di sini rasa dan sadang ni kau bawa sama pas aku kuput di situ mengetas. Yang mana betul kaca ni kau yang mana betul ni kau adalah etika. Yang ada etika ni betul pada ngabe di sini dia mesti kaca perlu. Kau ni ngabe cuma terus dia mesti ngajum kaca. Yang paling penting dan paling penting yang tidak boleh tidak kaca terakhir. Oh, dua ke sebuah dong. Kacang ban. Ya. Oke, kita boleh. Tidak ngantur pantau ini ratu jadi wetan petakan ini yang akalih pantau. Rita kala watang kampun tendun ring semangin nanti patut ngawak gahar nih. Kau spesifik ratu. Sampai kali
Yeni wenten sajroning sekeluarga, wenten sane lampus tiga beda pimpangan ping lu nekok nekok pang lu niki sane lampus kaping tiga nika dija patut mengena lah nampi ipo karanya ni nika kontan itu sebesar ni kapan saya tahu out galang nganggo triplek out triplek ya sing ado gitu. Itu hanya rasa seolah-olah dia hilang dari rumah. Ya, itu ke sebuah ada bantan itu misi api, misi tangkap guungan. Sing ada misi ngaut galar. Itu kukon tua, itu nak inspirasi, nak tua, tidak. Itu yang diwariskan itu berdiri. Terus itu jadi sempat kesantar, sing ada tau, ada gini pengantin. Tapi misi itu, ini kita nak mati berturut-turut pengklu nanti. Satu rumah nika lampus pengklu dekok. Sane derek puput, sane kak lampus samping tiga nika dija patut nih genah watangnya ring punati di upor karanya. Jadi dekok pengklu mungkin mungkin jadi ada mati ngapain. Setonden dia dengan tiban supaya biar ngapain, dia ngendang. Biar tonden tiban supaya ngapain, dia melawan sastra ya. Dijo kenahan, dan ini ada mati seduri, doa benar tanam malu. Supaya jerona tiban baru jadi apenah. Itu apa yang nang dijaga nak? Ya di Bali je, macam jangan macam itu kuat tu jangan. Kalau saya pernah apa nang, boleh ada di mana yang apa nang di Ban Bali loh. Satu tahun nunggu 12 hari kalau salah di Ban Bali. Kena ada nang di Ban sen tadi tanam tu walaupun di sana pertiwi ke mana? Di sana. Okay. Pada terus tahu terus. Dan ada di satu roda muka ada geng-geng no. Ahli ketiga. Di Haji Jalan Tako dan ahli kotar. Terus? No, no, no. Itu tadi bisa tidak di jauh. Nah jadi, ya kan di natah tau. Yang-yang di tu. Ngapain apa ada yang sama lain kan? Ngehen ke lulu-lulu. No way. Coba. Ini memang bakalan apa terjadi sama bumi modern. Kuala ya salah etika. Yen dia meninggal di rumah sakit sudahlah. Yen ada yumah yang meninggal, ne apa king sana ke rumah sakit desajan. Tempatan nundung bangki nundung watang ke nundung badan. Gede karma kecetanan itu. Desajan. Tuh dia apa nak lihat penyataan masyarakat begitu. Mati nenek-nenek kepincang rumah sakit ngatur tuas tuas ngapain? Itu mulai sesano sudah hilang mana putro sesano? Senyak nyambung aja aji sesano tu. Gede hukum karma yang begitu. Dan nas yang berjuru desa, ewentan kentan dilarang itu jangan. Berak sekali watak itu harus di rumah. Ya sampun sedo diru, sampun rumah sakit ya dulu. Ada biar. Setiap kali ratu ini aja ada ratu orang lain yang ini sana ada dan setiap ataupun itu kalau pemangku sana ada hati yang setiap setiap lantur ini setiap ring banyak pemangku kemarin pengabaian itu terakhirnya ratu sumbangan tapi wasane ngeringkas lantur jam lorasian siang margi ke sentro ini kata remungu ini toyo penembak aku sampun nabi memargi nabi kangka ring rahinol ke lunas nabi ngararah nabi wengi ini kendam
Nika ini kaping pertama, kaping kali ring mengui tidak pengukur ring ketro wadah tidak ring luhur kayangan dalam kematan tadi. Nabi ke dan patut lunas ring kayangan tiga sami. Nika kaping kali ini kaping tiga ini ngerorasan, ngerorasan ring mengui telah kata pun memargi mendagi nyepuh ratu, nyepuh ring sangat pemberajam. Apun nabi padat pemargi nabi nenten asa pun nikah tidak menang pemargi ratu semua. Nah pertama ini nabi susah. Toyo penembak ratu. Toyo penembak kan bemane nak mengutang ale. Petang nih. Oh gentar ratu. Petang gentar. Tangi lemang sing dadi malampu. Aneh kali sih dari nunenan arusan tanah. Aku contoh madan karmo kane. Mudah petang petang situ, petang pintu sabdo timire. Anggo ngilang sabdo timirana nih mati harus bakti setanah dia nih. Coba sini. Kalau kau campuan kali, kali ye itu dah tua ada macam mau benang putih saya, mau benang warna sih. Jadi ngemulih kan tuan dari perolehan itu payo ada putih nyalon ketepen malu baru payo ada barak keluar kalah dengan bimani pekuda petang sih dari rumah ngeli tuh yang penembak sih ngerti tuan kali iya dan itu nomor dua lebih karena nomor kali ini tidak kaya lebih. Nah, tidak kaya niki kaya dan pemantu sarang sami mati lho. Tugasnya hidup yang ngayah di kayangan tiga. Bin bidan pertama ngecat penjalan dia ke kali suarga. Jadi mati ya. Nah, tujuan masih kayangan tiga, angin ngentas sabda bayu hidup ni sang mati. Sabda ni pura desa ngentasan. Bayunya pura kusah, hidupnya pura dah lampauinnya ngapain ngangin itu kayangan tiga. Mesti kita sepocol ya kayaknya di bumi ini, di semua mati, di semua mati tau. Ngangin. Ngih, di ngapain kan. Di keringkat setan. Nggak di sedro, nggak di kawin, harus tenang dimulih kita di pura kusedro. Atau cerita pengetas. Bensin dulu ini penyempuh kan? Ini penyempuh. Nah nyempuh kecuali ada pemangku di jumah itu adalah nyempuh ken pemangku bukan ken pelinggi. Insya ada pemangku sih perlu ken penyempuhan supaya prasido biokonan tuh menghalo menjalan. Dan ada pemangku di jumah itu mau kaya tiga paman berdua sematon. Sedo di itu, rakan di tanah itu, karyaan penyembuhan dan ini bersepuh pada nanti kesepungan ada. Kita nggak ada memanggil dan itu dan perlu penyembuh pada nanti lekat-lekat dan gai. Nah saya nggak ada nggak mau watang kamu ke mereka. Bang, ingin ada sesuatu? Jangan mulai sedikit nanti. Om Swastiastu. Ratu Brandar sendiri dahap lama yang dia dan awak yang nuna sakit di wadah sendiri kacuntakan budiki diantuk di ratu mengosam lobu patut nuna sikta yang kaya juga. Nah, sabo siril sang nuna sikta budiki sandukan sang lagui karil kan sabo ini ikut cuntaku ini dulu semua ini elingan sebal bukan sebal kotor sebal Sanin orang sekarang cerita ni kan siro banyak orang salah satu orang muda banyak tak kenal gaya banyak ni kan don yang lah mati ke pulau salah satu muda banyak atau kan yang tidak ada hubungan darah dengan yang meninggal itu kok atau dia maksudnya apa saya anu kan mangku baru bantal rumah nak ngapain katanya bantal letaknya mangku dan unas. Dah di lepoh kita kejang bantan. Apa katengah mesti maku kengerti sekirta bantan itu. Elegan bantan adalah simbol sang yang widi apalagi pejati itu.
Jangan coba-coba atur badan beden di batar dan kena karman widi makunya. Hei, tak sepal. Ada makna ritual nikah adalah anggota banyak yang tidak ada hubungan darahnya. Satu MNN memenuhi, jadi lunas tinggal ring pro dalam ring raja pati sana nyaksa harus sana nuen keluarga ratu angkulo yang ratu. Saya nggak ada perlu saksi gitu. Percaya dengan orang lain. Kawan yang siang di sentrone. Jangan, itu harus kekurangan. Ganti. Harus-harus kita, namang saya munduk gitu padahal itu Belanda nikah saya tadi kita untuk nyaksian bijak di nita di sentro itu saksian dan kita kaya nanti go deso niki oh niki puso niki dalam niki berjepat niki bos saya ini lah masa iya nengeng keburu milu ya sebal no way coba ini bapak ada pokoknya saja nanya ini Belanda bisa bu lelah kita durung sorenya tuh apa apa durung sorenya dulu hah? Durung sorenya sampai gitu ini istri Nado bisa paling nyanyi gitu juga pincah gitu ini yang menikah di umur Seratnya kita terutama itu siapa galang? Sudah di kebat-kebat lebih enak. Ambulan ini yang ratu mumpung ini yang niki nyarang ini bawa lagi di yang kedi orang ini gitu. Ambulan banget ini yang sedang lantur konten. Ketah yang mengumumi sampun mau margi ini ada wadiwa niki nah benten sana lampus sarang tiga. Sarang tiga niki mando genep penantuk ayam selam. Riantukan di tiang tanah di desa ngemargi yang diwakan berwasa dan niki pernah biminat angin siap selam meniki tu. Nah niki yang boleh dijok dari bakar di sastra ini tau dan siap selam ya ada anak kena nama ada pesilur bang mesti punya anak punya biu kayu udah kena ke niko rekor-rekoan beri niko pindah di ini jadi sastra kalau orang saya nggak ada penyilur jelas tetap kalau gotongan dengan tak tadi harus ngoyong satu dua aja yang boleh jalan oke karena yang bawa kalau gotongan ini sing desa kenal di sing desa kenal sang nengelah mati kenal sang mati sangsa itu yang mau pernah satu yang mau satu kebijaksanaan lagi dengan tokoh-tokoh berdiri-berdiri sampai sampun dengan margang ketiga Malah sedikit kawan-kawan itu ngapuruh ini, sampun tegalah gitu ngapuruh banget ini pemargi makin san digeni gitu penapi ini bisa digeni tak dos tapi tentu iya makin san digeni tak dos makin san dipertiwi dikosong pingsan dipertiwi pingsan dikini dan doang badannya patuh cara pingsan dipertiwi patuh itu misi yang elah sampai gede yang makin san dipertiwi atau pingsan dikini yang misi dasar kita pengentas pingsan sekarang ada yang ngurungkan pindahan itu kalau kita pengentas pingsan itu bisa gini pasti kalau kita pengentas pingsan ya mesti kita mudah pengisan tadi ya benang sekamu-kamu ya sing itu sing tadi ya benang sebelum setahun ini gitu ya benang tanam ya benang bisa begini entar mesti kita pengetah pengisan dan tadi ya benang sebelum setahun itu ini gitu oke mau ini patut lunas kita pengetah pengisan ini gitu sedikit itu beranda kegerian ini entar apa itu? Ya ada nih pak segera itu ini kan wentan ketiga padam lampu sering wawu ini kekalih bersidang memargi ini mana sikin kau paman ipun makin san tak makin san ini kan ipun memargi rahinau ini kau tuh
di rahino niko. Inggih. Mentan madan ada bio APN dados. Oh, kita niko pun dapatkan ya. Padu ke bagisan petanam. Bio APN ya penting nih. Ijo kan tenang gua bio APN. Kisah begini dados. Ya sebab madan ngaben ya tentang dados. Iya. Balik iski. Iki kan mungkin sana gini. Resto nesane wentan lan tangtan dipun di setrom insan manyun dipun angkat juga tuh banyak tapi ya di sana makin sana ke langsung dipun ring toyo ke insan kan kita di istilah dipun itu oke nih tau pang benar ngerti saya nggak ada madan makin sana gini makin sana toyo ada ada makin sana gini dongen ke makin sana pertiwi gitu ada dua ada makin sana ya jadi bisa digini, patut ya nganyut kalau saya nanti ngereka tulang sama duduk pulang ke muka juga saya ngawak sekah tunggal begitu jangan dasar kuangnya akhirnya kaputnya kuangnya nganyut boh, saya ngaduk bisa ditoyol tanya Gus tetap bisa digini bina aja kau ngaben, alih ya itu tunas, tebus itu di pemuan ini kesang yang Durga Berawi dok pas dok ketukaran nopo sih kita caplir hanya taulan itu dianyur yang punya taulan jelas di pembuangan semua yang pun ambro di dia ratu mari kita ini wawu ratu nikang enak pukutan sarang tiga oyo mensiki dengan tentu nah tenwentan penulak bayarnya segi nak mapan ya ring mengui nak ageng deso ni gitu tapi malah magarang pemain perwasana paling terdekat kena. Mau bayar apa nih? Ya, ni ke kapar tamu. Kapan kali ni? Inde kuenten kabubangan di tak kalau ipun kuenten odalan ring sangah ipun kena. Dan ini mahu boleh kita yang kedek padam di rumah ni kena. Iya, tiga warna donasi jangan. Makin ane pertama, wetan anone wawatan pembayane wetan karya jadus siap rumput di cangkem setrum. Tiga pembayane ayam rumput di cangkem setrum, mencampur dia mengutang si barang gitu. Padan geni kalau ketongan. Tapi ngapain tetap tidak? Tapi ya, niki itu nak mengutang si nget anu kisah digini. Dan lagi. Dan buang apa? Kat luar lagi. Dan pagi. Apa ni? Nah, undang. Yang anu angin. Misi nimpal ni kisah digini. Niki pada kematanam. Wedan carunan dijangkam segera dua jam. Pandu kesangkara dia ni sang kelikau kan? Kau ada? Kita pun. Hampura kita kena tu. Kita yang kita itu. Kita tau. Wah banyak pun. Satu menikir ini banyak kan menjejar tu. Nombor satu dados kebutan, nombor kali dados. Pas nasi kelor niki. Padam ketiga. Nah niki kan enten latar-latar di dados baru. Toga tak di cara usaha Jawa Tengah tanam jauh di sana gede kan arti. Iya dados enten tidak ngoyong kan itu. Hah? Iya dia memati sekarang. Niki kan latar-latar itu kan itu kan. Saya melakar wadah kan dia sebut tadi sekelot di sana gini atau mengisah di Pertiwi kan mau hilang gimana dan mana yang ini satu nama lagi, kedua lagi ini adalah impamannya ketiga aku lagi Onyong Onyong eh gini, Indonesia harus kuat sih dari sirapang, ini kan mau kutang nih Johan Milu jadi lekaan watang nih ini harus mau kutang nih iya, gitu lah dicatat pakai perarem. Perarem ya kurang-kurang, tambahin makin perarem pada durina alih-alihnya pada dia kewok. Hah?
Sudah beli. Bisa ringkas lagi kan. Sebuah tangan ini senyong karo. Karena bersidai pun menang. Itu sebuah keliru itu. Aneh-aneh. Pusat seorang bapak pusat itu luar. Maksudnya ini sebenarnya. Dia paling pak ke sentra. Orang dia mengisah ini atau mengisah di Pertiwi. Pong jalan dia malu itu. Aduh jalan. Eh. Tidak usah keringkas. Lo beli tonton sebenarnya. Harus kembali dia ke Ongkara Pranowo. Harus ngeringkas, sekadar saya ngeringkas. Ya, saya ngeringkas, saya berani nyang di balik pagon, nomor tengke, itu saya terlalu kene. Sirap ya, itu kawasan ini nah. Itu harus ngalah, ini lah, mesti paling paknya, saya terlalu. Eh, saya tadi mau kayak kenyataan, cerwat penting, itu saya ngerti. Nah, sebuah sastra nih, Pak. Lepun, Nah, segera ada tuh. Pulang, bro. Yang si Duri minat meninginnya. Oke, ya. Ini yang pindah ke Saul, ya, bro. Saul di Petrate, Wenten. Ngerain yang ring pokokon, ring kerajaan. Pengenten, Wenten Lampus. Sampung ada Raris. Kanten dan dos, patung ke rumah sakit. Di rumah pun patung Lampus. Nah, ingat pemargi, ikut tunas ditia. Sampo ngenten nek kaping kalih lidan kalau mau penem sekali ring winter ring sudah senunggil banyak niko mengisah di kening penem ibu petiwi bandel dalam ngaget itu pengentas sampo ngenten aris winter das mendaging ring tengah selepo selepo niko melakar aji papah buah daun pinang niko peti melakar aji selepo benda mengulat-ulat kenten. Anikom tunas ditian suk semua. Peti di tengah peti ni kan selepo. Mempengentas lau ring setro guru kampang niko kenang layone sampo ngendalaris pengentas iku di tengah selepo lho. Tengah. Selepo aja ana iki. Sarep sekali keranjang niku. Meraging 5 5 5 5. Terpeti kulit tutup papa kuah kan. Berarti kurung ke kurung ke gede po. Nggih. Oh benar nak tata ene benar tata ngentas iku. Iku pun tata ngentas. Dados. Dados iku lho tata ngentas selepo to. Oh kita mungkin. Tak timbang mah nggih. Nggih. Sampai ngerti ini kan ya Bu? Dan kalau ngerti ngerti di odalan kira-kira sirapa malu di Bali ini sirapan dah bawa ke Bali Gede. Bali Gede sebal saya ngidang odalan raja yang sirapa itu di Bali ini kalau ada kerugung ini nyangan nanti aku menjalan odalan dia dos karena sebuah sirap ya sebuah aku ke Bali ya baru selapur ke kelihan ngedat Munyi Google, Google mati. Dan tidak kemodalin. Sirapang semua. Karena orang pesodal pemandi semua kandung pasra pemberangkat dan sirapang malu sirapang. Okay. Sirap di kamar, di jodoh sedang di kok panggil di sedang malu. Kalau bersih, ini kita nanau. Okay. Ratu, di jang mas pitega sebalik ide, ini sedang tiga wawu. Nah Ratu menikah yang dia sana kalerang sedang dumuna. Mungkin wedan ke ketiga sana gelodan. Nah Raris, dereng ipun munggah ring semanggen pun ini. Kadus ring kamar kadi wawu kan yang apa tidur itu kan tidur. Kadus pun itu kan langkah wadah masang nabi kan. Tetap langkah wadah. Jadi yang wadah mana dan bukan? Tetap langkah wadah. Langkah wadah itu logikanya adalah sekali. Ini. Jadi umumnya walaupun tidak ada kumpul, umumnya orang sudah tahu mati di sana. Oke. 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 Nah, 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 nah. Dan mik-mik. Dikit, dikit. Dikit, dikit. Dikit, dikit. Om Dolly Ratu, kita mengazan ini
sang kane mumpun ring seter otomatis. Nabi dados ulator, nabi nenten, ya nenten pun nabi nigel. Kene ulator jadi nyalaneng di depan pentas di ulator tu. Ngereko ulako ngai sekatunggal mumpung sudah dadi ulako lihat ke pemangku jangan ada pemangku juga benang yin madiang aben bapak ngaskaro dan dados ulako aduh dida sang merago pedanda utawi sulingi yin sing merago siwo dan benang lepas aku mau di sana kerjasama bola kewetan sedak kewetan eh ni sampun ya ini sampun jangan ini sampun jangan yang sampun serah aku kekeh telah ingin menikah iya masih areng mobralino niki kan lan kan makaryo areng sorsulio niko antuk bungan yung putih kan sampun ya kan niko mau bobor niko tuh niko bobor kadi bungan tunjungan kentit lah kentit lah bungan tunjungan do kadi mau kesak kan jauh kemudian mencoba dagangan guna kita reng sampung mumpun angin cok do bok ada lingkau di sorsulio Dangsil itu adalah hubungan dengan pebangkit. Jadi dangsil itu mesti tabio. Tabio itu simul tejo, simul lapi. Wow. Yen dirago aku paenggal ngerti, di otak kanane pebangkit sakala pebangkit yang di kanan ulu yatnyo. Kebotene matan pulo kemal ne marago Wisnu marago iye. Jadi iye dah jangan api apa datene iye hangat datene. Lain sebut melahang liu, lain sebut tidak bermakna. Dan pada kek napi bahwa pulo kemal sebut misi sate kawesan sate bebek. 14an. Misi datang bebek berdudu. Menikau ke? Dia jenuh mengenak ke? Tadi tangsil itu sepada pembangkit. Kita semua lapi, semua lebih bawah, semua tejok. Punya nih. Kan sampun? Jadi tergantung tukang pantat nih. Berisip belum? Tukang pantat jadi semua rumah apa? Ngai jadi korosan biasanya pamore olehnya di basang pasene. Gitu. Jadi boleh apa di tundun pasene. Udah tundu, ada punggung. Apa dia nak punggung? Bahasa kawin itu di jangkeritang punggung. Punggung itu belok bengkung itu panggilan jadi sebuah diri aduh sing jadi jalanan belok bengkungnya biin pada pocol aduh kelur-kelur ganti-ganti dekat tuh beliau pun ini sabun aduh berada serang-serang kali menikah kita semua talan sabun birak yang sekarang de pengawan bidang mau mana si Uki je pakai yang ni tidak pengawan tidak kan ada rumah yang pacang melayang umat mana ni kan mesti orang jualan umatnya bingung dah kalau bawa dan makin sabun satu pada sini bidang mau boleh
ngeremu pering pura dan nah berikut arah dan ini berbekal itu benar-benar walaupun sarang sami pemangku sarang sami sampun lagi yang wawu kirim sarang-sarang magiang melalui mawenan jamat jamat belinya lagi ke depan lagi dan keberang ada berhalit-halit mungkin kita harus kembali kepada sastra supaya gampang dibaca. Oke, umat itu kita dalar sampun mawen kita yang wawu menawi wintan sampai kira saniwan bapak dan surut-surut nunas kempura yang kita sama sampai diatur kan bapak masih anak manusia kan? Pasti ada beli. Oke, nah ini ada menikah ngiri bubodan aduk Rama Sakti Om Sakti 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 Om ya satu anda terlalu anisli ya nyawetan audio.